pilihan daripada 1.200 orang pada pemilih 205 juta. Itu tidak menggambarkan saya itu. Apa? Elektabilitasnya Pak Anies masih lebih rendah Pak dibanding dua lain. Trump juga rendah sekali elektabilitasnya menurut para peneliti. Tapi Trump lebih dulu banyak hal begitu. Artinya bahwa itu tentu ada pengaruhnya. Tetapi pilihan daripada 1.200 orang pada pemilih 205 juta. Itu tidak menggambarkan saya itu. Ada caranya, tapi saya kira juga pasti tidak terlalu akurat. Tidak terlalu akurat. Itu trennya saja, memang trennya seperti itu. Tapi waktu di DKI juga, Anies kan rendah. Hah? Nomor tiga kan? Tapi kemudian dia terpilih. Jadi itu lebih kecil. Kurang lebih 7 juta pemilih diwakili oleh 1.200 kan dekat kan? Itu salah. Apalagi 1.200 yang di survei dengan jumlah pemilih 205 juta. Itu kan tidak mudah untuk membawa ke situ. Ya. Oke, ya. Oke, kasih. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.